Tuntutan kerja yang banyak, kerjaan yang numpuk gak selesai-selesai, meeting setiap hari, bahkan bos yang toksik, ternyata bisa menjadi hal-hal yang membuat orang-orang mengalami stres di tempat kerja, kemudian berlangsung menjadi burnout dan berakhir menjadi depresi. Sebenarnya apa sih kaitan antara depresi dengan kondisi stres kerja pada seseorang? Yuk sama-sama kita bahas. Pekerjaan menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia, sama pentingnya dengan aspek lain yang diantaranya adalah aspek personal dan juga aspek sosial. Pekerjaan bisa membuat seseorang merasa percaya diri, meningkatkan rasa berharga akan dirinya sendiri, dan kemudian dia akan menjalani aktivitas di dalam kehidupannya dengan baik. Sehingga ketika seseorang tidak bekerja, bukan tidak mungkin hal itu akan berpengaruh kepada rasa percaya diri dan rasa berharga akan dirinya sendiri. Karena pekerjaan adalah aspek yang sama pentingnya dengan aspek sosial dan juga aspek personal yang tentu tidak bisa dipisahkan dari berbagai hal penting di dalam kehidupan manusia, seringkali kita tidak selalu bisa memilih mana yang paling penting antara aspek pekerjaan, aspek sosial, ataupun aspek personal. Banyak di antara kita yang seringkali menggabungkan ketiga aspek ini menjadi satu, yang ternyata hal itu yang justru malah membuat kita menjadi stres secara berlebihan. Karena banyaknya aspek yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, bukan tidak mungkin ketika seseorang sedang mengalami permasalahan di kondisi pekerjaannya, hal itu juga akan turut berpengaruh pada aspek personal ataupun aspek sosialnya. Misal, ketika seseorang mendapatkan teguran dari atasan di tempat kerja, kemudian dia akan pulang ke rumah dalam mood yang negatif, menjadi tidak bersemangat untuk ketemu dengan orang-orang terkasih di rumah, atau ujung-ujungnya dia malah akan kehilangan motivasi dia. Sebaliknya, ketika seseorang sedang mengalami permasalahan secara sosial, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa bekerja tentu menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk bisa membantu seseorang dalam menjaga kondisi kesehatan mentalnya. Ketika terlalu banyak beban pekerjaan yang diberikan dalam lingkungan kerja, termasuk orang-orang yang mungkin bisa dikatakan tidak bisa berkontribusi secara positif terhadap seorang pekerja, hal itu akan memperburuk keadaan seseorang. Ditambah kalau orang ini memang sedang memiliki permasalahan lain, entah itu permasalahan personal ataupun permasalahan sosial. Jadi dia juga akan mudah terganggu konsentrasinya, akan menjadi sulit untuk fokus, ditambah kondisi emosinya juga akan menjadi terganggu karena berbagai permasalahan yang menjadi satu. Ketika seseorang mendapatkan banyak tekanan dari lingkungan pekerjaan, bos yang toksik, bos yang mungkin sering marah-marah, bos yang gak mau mendengarkan pendapat ataupun masukan dari bawahannya, belum lagi rekan kerja yang tidak kooperatif dan tidak bisa diajak kerjasama, dan juga lingkungan pekerjaan yang tidak sehat, hal ini pelan-pelan akan memupuk kondisi stres seseorang menjadi berlebihan. Ketika kondisi stresnya tidak ditangani, bukan tidak mungkin seorang pekerja akan mengalami burnout. Burnout adalah kondisi di mana seorang pekerja mulai tidak memiliki motivasi dan keinginan untuk bekerja, bahkan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah biasa dilakukan setiap harinya, atau hal-hal yang sebenarnya sederhana. Ketika seseorang mengalami burnout, hal sederhana pun menjadi pemicu stres yang ia miliki. Hal sederhana pun bisa membuat ia merasa sangat tertekan, bisa membuat ia menjadi tidak termotivasi untuk bekerja. Dan kemudian ketika seseorang mengalami burnout, ia kehilangan motivasi untuk bahkan bangkit dari tempat tidurnya, ia bahkan tidak ingin melakukan apa-apa, dia juga bahkan mulai menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dan ketika kondisi burnout ini tidak ditangani, bukan tidak mungkin ia akan menjadi seseorang dengan permasalahan depresi. Ketika seseorang sudah mengalami depresi, dibutuhkan penanganan yang lebih intens dari profesional, baik itu psikolog ataupun psikiater. Karena permasalahan depresi bukanlah hal sederhana yang bisa ditangani sendiri, tapi memang harus ada intervensi secara psikologis. Dan ketika seseorang sudah mengalami kondisi depresi, akan lebih berat lagi untuk seseorang bisa keluar dari kondisi tersebut. Maka dari itu, menjaga kesehatan mental kita sebagai seorang pekerja adalah hal yang sama pentingnya. Kalau misalnya kita memang sudah menemukan lingkungan pekerjaan yang tidak sehat, kita juga sudah tidak nyaman dan memang kita merasa banyak tekanan, gak apa-apa loh untuk kita mengevaluasi kembali pekerjaan dan diri kita sendiri. Apakah pekerjaan dan lingkungan pekerjaan ini adalah hal yang worth it untuk kita pertahankan? Atau mungkin kita punya potensi lain yang bisa dikembangkan di tempat lainnya?
Tapi jangan lupa kalau kita juga perlu melihat lingkungan sekitar. Kita tidak selalu bisa berharap orang lain mengerti kondisi kita. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik untuk membuka komunikasi dengan lingkungan pekerjaan kita dan mencoba memperbaiki, itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak bisa, yuk kita balik lagi ke tujuan dan fokus kita dalam bekerja. Dan kalau misalnya memang sudah tidak nyaman, boleh loh untuk kita mencari lingkungan yang baru yang lebih nyaman.